Wih, ada lagi. Oke. Okay. Satu. Jongkok kau. Jongkok kau. Kita tengok dok. Jongkok. Ini sabu. Betul. Iya. Ini satu. Dua. Kami kan lah tahu siapa. Banyak. Ya, di rumah itu dong. Mana lagi? Sumpah bang itu. Mana lagi sisanya? Nggak dulu bang. Nyoba pocah itu dia di beruang. Mana sisanya lagi? Nggak dulu bang. Sumpah bang. Ini kok lagi? Pada hari ini kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan tersangka atas inisial Ali dan kita temukan narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya 3 paket narkotika jenis sabu-sabu yaitu di Desa Petai, Kecamatan Rombio. Untuk tersangka kita interogasi bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Kota Pekanbaru yaitu dengan bruto berat kotor seberat 107 gram atau lebih kurang 1 on. Dia merupakan residivis dan merupakan bandar narkotika jenis sabu yaitu jaringan Bangkinang Pekanbaru. Untuk tersangka ditimbangan. Ya. Hei. Segaris tuh, segaris 100 gram. Iya. Kau dapat dari siapa? Dari teman loh. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Epi orang Pekanbaru. Saya enggak kenal wajah saya. Enggak kenal wajah di mana kau ambil itu? Di mana kau ambil tadi? Di mana? Kemarin aja. Kemarin. Sisanya mana? Memang itu satu itu satu untuk aja. Iya, sumpah lillah demi Allah. Sekarang kau mau dibantu tuh enggak? Mau dibantu. Mau ini memang itu barangnya lah lele saya yakin. Untuk tersangka kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar dan kita jerat dengan pasal 114 112 ayat 2 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.